Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin haul 33. Ini random haul ya. Ini aku dapat 3 paket hari ini, hari pertama. Oh yes, bagi kalian yang baru nonton channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Itu membantu aku mendukung channel ini untuk lebih maju ke depannya. Di sini aku beli casing handphone, ada 2. Nama tokonya aku taruh di description box seperti biasa, dan aku juga bakal taruh di video ya. Jadi ini tuh ada 2, satu buat mama aku, satunya lagi buat aku. Oh ya, bukannya tuh kayak agak susah gitu, agak nempel gitu, soalnya dia kan kayak agak silikon gitu ya. Emang silikon sih, hehehe. Ini tuh harganya murah-murah banget, sumpah. Aku jadi pengen beli lagi barang di sini. Nanti aku bakal tunjukin kalau udah dipakai di handphone itu kayak mana, kesannya kayak mana. Jadi ini aku mau pasang dulu ke handphone. Aku copotin dulu casing lama handphonenya, dan aku bakal masukin casing barunya. Masukinnya itu nggak ngetat kok, dia itu pas. Jadi nggak kesempitan, nggak pelonggaran juga. Love you, mama aku suka dan aku suka. Paket berikutnya ini juga casing handphone. Ini casing buat aku lagi, candy case. Nama tokonya ada di video juga, aku nanti cantumin. Kalau nggak dicantumin berarti lihat description box aja ya. Nah ini tuh candy case, warnanya warna mustard gitu, kayak agak abu-abu tapi agak ke pink-pink gitu juga. Ini tuh soft banget, lembut banget, dan aku bakal mau tempelin pakai pop socket yang aku beli di haul 22 kemarin. Udah pada nonton belum? Nah ini dia pop socketnya, aku lepas dulu dari plastiknya karena aku belum lepas, hehe. Nah langsung aja aku tempelin. Buka dulu ya tulisan 3M nya itu atau stikernya. Aku tadinya bingung kayak pengen nempel di tengah biar kalau lagi ditaruh di meja gitu rata, tapi kalau terlalu di tengah soalnya ada sidik-sidiknya jadi kayak takut keganggu gitu loh. Jadi aku taruh agak bawah dikit tapi gak terlalu bawah. Nah ini tinggal dibuka aja, ditarik kayak gini, tinggal pakai deh. Sumpah sekarang juga aku lagi pakai, enak banget dipakainya, nyaman gitu loh. Mungkin kayak kelihatannya aneh gitu di video karena cuma casingnya doang, tapi gimana sih rasa udah jatuh cinta sama pop socket. Next, ini dikelola oleh Shopee. Aku beli Vaseline body lotion yang kayak ultraviolet gitu. Nanti kalian bisa lihat di videonya, ada gambar jelasnya kok. Soalnya kalau aku yang jelasin kayak malah makin gak jelas gitu, malah susah. Jadi biasanya toko yang dikemas dan dikelola oleh Shopee itu pengirimannya oleh Shopee gitu loh. Jadi kayak kardusnya dari Shopee. Dan aku baru sadar itu, karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah beli toko yang dikelola dan dikemas oleh Shopee gitu loh. Jadi kayak baru sadar aja gitu. Pengirimannya pakai kardus dan juga bubble wrapnya tebel, jadi udah pasti paket kalian aman banget. Ini aku belinya di toko official Unilever-nya ya, ada di Shopee kok. Kalau dicium sih wanginya masih sama kayak Vaseline umumnya. Muncrat, maaf. Teksturnya juga masih sama, masih model kayak biasa gitu loh. Cuma bentuk packagingnya, depannya itu sampulnya agak berbeda dengan yang UV white lightening itu, atau kebalik ngomongnya, maaf. Cuma beda-beda dikit kok. Nah lanjut lagi, ini paket lagi datang lagi. Tempat shootnya beda ya, maaf ya kalau kalian salfok. Nah ini itu dari Imoda lagi-lagi Imoda, karena emang the best seller banget itu. Aku suka banget, sejatuh cinta itu sama tokonya sampai beli produk banyak-banyak. Pertama ini stiker bahan washi, lucu banget depannya, aku suka banget. Ih gemes sih, gemoy banget.
Jujur aja aku belum pernah nyoba beli yang kemarin kayak gini-gini, jadi aku pengen nyoba beli dulu. Ternyata emang sebagus itu. Bisa langsung dikelupas aja. Bahkannya transparan, guys. Barang kedua di sini aku beli stiker kucing. Harganya kalau enggak salah 7 sampai 12 ribuan, aku lupa tepatnya berapa. Aku bakal kasih link aja, sama mungkin ada di video nanti tulisannya. Nah, ini tuh bukannya tadi agak susah karena dia agak ngegemung. Aku enggak tahu ini beneran isi 46 piece atau enggak. Soalnya kayak ngegemung banget stiker-stiker aku yang lainnya. Enggak sampai kayak gitu walaupun isi 46. Ini tuh kucingnya lucu-lucu banget. Kalian bisa tempel buat jurnal atau buat iseng-iseng doang juga enggak apa-apa. Bahannya glossy ya. Oh iya, ada satu stiker aku yang kayak robek itu loh gambarnya. Tapi enggak apa-apa. Bukan di bagian kucingnya, kayak di jendela gitu loh robeknya. Jadi ya cuma satu ini enggak apa-apa lah. Nah, lanjut lagi, ini 10 washi tape kecil-kecil. Mengil-mengil banget, harganya 10 ribuan. Tapi ini bagus banget sih, aku suka. Ini aku pilih yang varian warna biru. Aku gak pilih warna pink atau gak ungu, karena walaupun itu warna kesukaan aku, karena aku punya loh 3 yang kecil gitu, yang warna pink sama ungu gitu. Ini karena jempol aku panjang, jadi kayak gak nyampe sejempol aku gitu. Nah, jatuh maaf. Nah, ini tuh bagus banget, warnanya cantik. Gambarnya juga jelas, bukan bermaksud kecil jadi gak jelas. Nah, ini aku paling suka banget sama yang ini. Ini tuh 4 ribuan, dapat 4 dong, murah banget. Stikernya ala Korean. Ini aku pilih yang motifnya paling banyak gitu loh. Bukan sesuai motif yang aku suka, tapi motif yang paling banyak dapat stikernya gitu loh. Motif-motif stikernya paling banyak. Kan ada tuh yang cuma contoh 1-10 motif, tapi stikernya itu kayak aku kurang suka juga gitu. Jadi aku pilih motif yang lumayan banyak. Ini transparan. Jadi 2 transparan, 2 lagi maksudnya kita dapat 2 motif stiker yang berbeda. 2 kayak gini dan 2 lagi beda motif lagi. Ada yang transparan dan ada yang langsung dikiskat kayak gitu. Maksudnya gitu, maaf diperumit. Next, paket lagi. Yeay, dapat paket lagi. Oh iya, aku enggak sadar itu tiba-tiba kayak ada bayangan-bayangan gitu kan di sebelah kiri videonya. Aku benar-benar enggak sadar, aku sibuk buka paket. Jadi enggak sadar di handphonenya itu, di videonya itu ada sesuatu di kameranya. Ini bubble wrapnya tebel banget. Di sini aku beli kacamata estetik Korean gitu loh. Ih, gemoy banget, aku suka. Tadinya kayak aku takut kacamatanya bakal retak gitu atau enggak sesuai ekspektasi, mungkin aja kekecilan atau kegedean. Tapi ternyata pas. Lumayan agak gede sih, tapi kalau mukanya agak gede juga nggak bisa gitu muat. Kalau mukanya agak kecil, aku nggak saranin sih. Atau kalian masih bocil. Jadi warna kacanya itu kayak gini. Tuh, kalian bisa lihat di situ. Nah, aku coba kayak gini, tapi kagak jelas dong di kamera. Tapi kalau di asli itu cantik banget. Aku ngeliat matahari pagi pakai ginian, kayak golden sunset gitu loh, bagus. Nah, ini aku kasih, ada aku pengen nyoba, jadi aku kasih tunjuk aja. Kalau muka bocil pasti kayak gini, kegedean gitu. Nah, next paket lagi, itu sekali lagi aku juga gak tahu di sebelah situ ada apaan. Nah, ini paketnya lebih random lagi. Di sini aku beli kaos kaki, karet rambut,
ya gitu deh. Ini aku beli satu, dapat dua gitu loh, cuma 2000-an gitu. Aku kemarin lagi sama mama aku, collab, lagi-lagi collab. Lucu banget, mama aku juga suka. Sekarang aku lagi pakai. Nah, ini tarik rambut kayak kar Jepang gitu ya, pada bilangnya ya. Nah, ini tuh aku pakai buat kunciran laser gitu loh. Aku karet aku yang lama-lama gitu udah pada habis. Jadi buat kalau iseng, bukan iseng sih, kalau mau kunci rambut bisa pakai itu. Nah, ini kaos kaki aku beli dua kemarin lagi sama mama aku, guys. Seneng banget aku. Ini warna pinkin aku yang kuning buat aku. Tapi dua-duanya ukurannya sama. Awalnya aku gak nyangka bakal pas, soalnya kaki aku kayak gede gitu kan. Nah, kayak gini kalau tadi pakai di kaki. Ternyata pas dong. Wow, amazing. Ini pas aku nyoba lepas dari itunya. Nah, kayak gini penampakannya. Paket lagi, guys. Ini dua paket terakhir. Nah, ayo kita unboxing aja. Di sini aku beli di 17_17. Ini tuh toko termurah stand handphone gitu. Ini aku awalnya dapat dari Goodenotes atau Hasselnut gitu. Aku lupa, pokoknya antara mereka berdua gitu. Mereka yang ngeracunin aku ginian. Tadinya aku mau beli model lain, tapi aku jadinya tertarik dengan yang ini karena bisa diputar 360 derajat. Nah, aku seneng banget sama yang ini karena mulai sekarang aku merekam pakai ini semenjak tripod lama aku rusak. Aku pikir kardusnya kayak bakal agak gede gitu, ternyata kecil. Ini dirakit sendiri, dirakitnya juga gampang, nggak perlu petunjuk, kalian juga pasti ngerti lah sendiri. Ini aku tunjukin caranya ya. Nah, jadi bagian yang bawahnya itu yang ada bunderannya itu digabungin sama tongkat yang atasnya itu yang ada kayak gantungannya gitu. Nah, habis itu nanti ada pakai handphone-nya kan, kalian bisa pasang aja. Tapi pas di rekaman ini aku kayak masangnya itu salah, jadi perlu logika buat masang, maaf banget. Nah, ini tuh setelah dipasang kayak gini. Ini habis aku tingginya tinggal ditarik-tarik ke atas gitu, agak diputer. Ini aku lagi turunin, diturun-turunin gitu, diputer-puter juga. Nah, kayak gini kalau pendek. Bagus kan, lucu banget. Aku suka. Cukai. Ini aku mau nyoba phone holdernya atau tripod, tapi bukan tripod sih bilangnya, karena ini nggak ada tiga ya kakinya ya. Ini aku coba masukin di handphone Realme 5 Pro. Nah, kayak gini. Ini aku coba ya, tes dari kameranya gitu loh. Seberapa konsistennya gitu loh. Ini tuh cocok banget buat kalian yang baru buat video-video YouTube juga. Nah, ini tuh murah banget. Aku suka banget makanya. Jadi ini tuh buat nge-vlog cocok banget ya. Nah, kayak gini aku coba masukin ke handphone. Nah, sebenernya kayak gini. Nah, itu bisa dimiringin juga. Nah, lanjut lagi. Ini paket terakhir. Hore, udah paket terakhir aja. Nah, kalau videonya kelamaan karena aku kayak gak terlalu percepatin gitu. Jadi video apa adanya. Dan ini tuh aku selalu unboxing, jadi gak pernah langsung tunjukin barang ya. Jadi menunjukkan itu bahwa ke realitas aku beli barang itu. Nah, ini aku beli di Sain Plaza lagi-lagi. Karena murah banget di sini, cuma berapa ya? Pokoknya kayak belasan ribu, aku lupa. Nah, ini tuh notebook 100 GSM ukuran A5. Aku pesen yang dot. Aku lupa, padahal aku pengen pesen yang grid, malah jadi pesen yang drot.
down maksudnya, atau emang yang great gak ada gitu, aku lupa pokoknya. Untuk covernya ini tuh kayak buffalo gitu, gak terlalu keras dan gak terlalu tipis juga. Aku bilang ini udah cocok sih, udah bagus. Oh ya, stikeran di depan itu tadi tulisan premium gitu, itu kalian bisa copot, tapi sisa-sisa copotan itu bakal lengket gitu loh. Dan ini juga tebel, aku pikir 50 lembar itu gak terlalu tebel banget ya. Kira-kira kayak gini detail itunya, dot-dotnya. Rapi sih, cuma maaf di video malah aku makin fokusin malah makin blur gitu. Nah, udah mulai kelihatan jelas kan? Oke sih, worth it. Murah banget soalnya nih. Oh ya, ada info buruk guys. Jadi di sini tuh kayak ada baratan gitu, kelihatan nggak sih di kamera? Tapi kalau di real itu kelihatan gitu. Padahal aku nggak kena cutter sama sekali pas lagi buka tadi. Kalian juga lihat kan gitu. Nah tapi nggak apa-apa lah, nggak nembus gitu kok. Jadi masih bisa dipakai. Oke, segitu dulu video dari aku. Maaf. Akhirnya Indomie, bye.